success. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo. Oke, seperti biasa nih pemirsa, dengan saya Rizal dan rekan saya Jamal. Pak Jamal. Oke, nah, Pak. Biasanya kita akan memperkenalkan mesin-mesin atau ide-ide peluang usaha yang ada di Maxindo pastinya, pemirsa. Nah, di depan kita sudah ada dus ya. Nah, ini untuk dusnya pasti pemirsa di rumah penasaran nih. Ini untuk mesin-mesin apa? Oke, tapi di sini sudah ada tulisannya, Pak. Iya. Nah, di sini ada tulisannya itu mesin cetak mie. Ya, judul kita hari ini apa? Tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah produksi mie home industry. Nah, sebelum itu kita unboxing dulu ya mesinnya, oke, pemirsa. Pak. Oke, biar pemirsa di rumah lebih tahu nih dapatnya apa aja nih dari mesin cetak mie ini. Ya. Oke, Pak. Siap. Saya buka dulu ya, Pak. Karena ini mesinnya lumayan agak berat, kita jadi unboxing-nya dari bawah ya pemirsa, agar tidak repot ya Pak. Oke Pak. Oke Pak. Ini ada. Iya. Ayo Pak, saya bantu. Siap. Nah, sudah. Tinggal dibuka Pak. Oke pemirsa, ini penampakannya dari mesin cetak mie dengan tipe MKS 240 SS. Nah, ya langsung aja Pak, kita buka Pak. Oke, ya, dapatnya apa aja nih Pak dari mesin ini? Dapat nampan atau wadah. Ini untuk buat taruh ini ya Pak? Betul. Di sini ya Pak? Buat tatakan mie Pak. Buat tatakan buat saat proses. Betul. Ada. Di sini juga dapat manual booknya pemirsa. Tentunya garansi juga Pak. Iya, kita juga dapat garansi yaitu 1 tahun garansi servis di luar spare part. Oke. Ya Pak, nah ini ada gunting Pak. Iya Pak. Gunting ya Pak. Nah, biar nggak copot. Nah, siap. Ini untuk apa Pak fungsinya? Ini fungsinya untuk tebal tipis. Oh, tebal tipis. Iya, posisinya nanti dipasang di sini Pak. Oh, jadi tebal tipisnya diatur dengan cara diputar ya Pak. Betul. Oke. Dia moldingnya satu ya Pak? Moldingnya satu. Ukurannya berapa nih Pak? Tapi dia ada dua ukuran. Dua ukuran. Dua dan enam. Dua dan enam milimeter pemirsa. Nah ini mesinnya penampakan seperti ini. Oke. Nah bahannya stainless Pak ya? Stainless pull. Dan juga moldingnya stainless juga. Okay. Dan pisau potongnya stainless juga ya Pak? Stainless juga Pak. Jadi aman sekali untuk digunakan untuk makanan. Oke okay, Pak. Oke okay, berarti ini cara masangnya gimana Pak? Nah di sini ada baut Pak. Kita copot dulu ini baut. Copot dulu Pak. Obengnya di mana Pak? Nah itu obeng Pak. Oh ini. Nah. Iya ini Pak. Kita pasang ya? Kita pasang dulu Pak. Biar pemirsa lebih tahu cara masang kayak gimana. Jadi nanti kalau sudah order nggak bingung pemirsa di rumah. Iya. Cara pasangnya mudah ya, dapatnya cuma ini aja. Nah, manual book, kartu garansi. Dan kita juga dapat buku resepnya. Buku resepnya juga dapat free ya Pak. Free buku resep setiap pembelian mesin cetak mie. Oke. Okay. Okay, nah seperti ini. Oke Pak, sudah pas. Nah sangat mudah ya Pak. Oke, masangnya cukup mudah seperti ini saja. Nanti untuk adonannya ditaruh di sini bisa. Betul. Bisa dijalankan ke sini. Nah, seperti ini bentuk dari mesin cetak mie MKS 240 SS. Oke, pemirsa, tunggu apa lagi? Langsung. Jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, langsung hubungi nomor di bawah ini. Betul. Atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa. Nah nanti kita akan lanjut lagi nih Pak ya. Oke Pak. Kayaknya ada yang mau lewat nih. Bisa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali di tetap di Halo Maxindo. Halo. 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 Halo Maxindo. Zaman sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha gak punya keterampilan. Nganggur, bosen.
Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, sasis, laris. Oke. Monggo. Raih kemudahan dalam produksi aneka mie dan lainnya. Mesin cetak mie MKS 300 Maxindo sangat pas untuk memproduksi mie, kulit pastel, dan kulit dumpling serta makanan sejenis. Dengan ukuran mie 2-6 mm, mesin ini dapat menghasilkan segala jenis varian mie yang dibutuhkan. Pengatur ketebalan adonan 1-5 mm sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mampu memproduksi dalam kapasitas besar hingga 35 kg. Dan dilengkapi dengan tempat penampung mie. Mesin standing sehingga memudahkan dalam produksi. Gunakan mesin Maxindo dan dapatkan keawetan serta kemudahan pekerjaan Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Berbisnis aneka kuliner ataupun herbal dengan sukses dan menguntungkan. Mudahkan proses produksi aneka macam herbal, bumbu-bumbu, dan tepung-tepungan untuk industri kuliner, farmasi, obat-obatan tradisional, dan masih banyak lagi. Dengan mesin penepung herba dari Maxindo, andalan di kelasnya. Tipe MKS ML100, MKS ML200, dan MKS ML300 memproses dengan cara menepung atau menghaluskan aneka jenis biji-bijian dan bahan kering seperti herbal, ginseng, jamur, akar-akaran, biji-bijian, dan banyak lagi. Desain minimalis yang mudah untuk dibawa-bawa, material mesin full dari bahan berkualitas, awet, kokoh, dan tahan lama. Teknologi pisau pemotong ganda dari material stainless steel yang higienis. Bahan karet pada bagian kaki untuk menjaga kestabilan mesin ketika bekerja, sangat mudah dioperasikan dan aman. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Gunakanlah mesin pencetak mie Maxindo, membuat mie terasa sangat mudah dan usaha menjadi lancar. Menjadi pilihan pas bagi Anda pecinta mie dan bagi Anda yang ingin membuka atau mengembangkan usaha. Mesin pencetak mie Maxindo sangat cocok untuk berbagai usaha kuliner dan rumah tangga. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis. Menjadikan pekerjaan dan usaha Anda menjadi mudah. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo,
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo. 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 Halo Maxindo. Acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, tadi kan kita sudah unboxing mesin dari Cetak Mini ya. Betul Pak. Nah, mungkin pemirsa di rumah ada yang baru gabung dan belum tahu nih mesin Cetak Mini dengan tipe apa nih Pak? MKS 240SS. MKS 240SS. Nah, dan bisa dilihat nih penampilannya stainless spool. Stainless spool ya. Nah, stainless spool ya. Nah, jadi lebih sangat aman ya Pak. Sangat aman. Untuk makanan. Untuk makanan. Oke, dengan watt berapa Pak? 750 watt pemirsa, cukup lumayan juga ya. Betul Pak. Nah, jadi kalau mau beli tinggal dihitung-hitung dulu wattnya cukup betul, atau tidak. Betul, di rumah. Dan juga kapasitasnya berapa nih Pak? Kapasitas dia 20-30 kapasitasnya 20-30 kilogram per jam. Wah cukup besar juga pemirsa nih. Jadi pemirsa langsung saja telepon nomor di bawah ini kalau ingin memiliki mesin ini ya Pak. Okay, telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami memberikan diskon 5% selama 2 hari. Oke Pak. Okay, nah, Pak. Ini kan kita mau praktek nih Pak ya. Oke Pak. Untuk pemipihannya kita harus kenapain dulu nih Pak? Kalau untuk memipihin kita harus lepas pisaunya Pak. Oh, jadi lepas cetakan. Cetakan moldingnya di lepas dulu. Dengan jadi caranya gimana Pak? Dengan cara kayak gini Pak. Udah pemirsa buka belum tahu caranya nih Pak. Penguncinya. Ya. Ini dibuka. Ini buka, saya bantu Pak. Ke kiri ya Pak. Iya. Oke, siap. Sudah selesai. Ini kita lepas. Oh, ini. Gitu Pak. Nah, gitu cukup mudah sekali. Berarti setiap mau pemipihan, cetakannya harus dilepas. Betul. Dan untuk tebal tipisnya diatur dalam? Dalam ini Pak. Oh baut. Sini, baut sini. Coba diatur Pak. Nah, dia semakin ke kanan mentok, semakin tipis Pak. Semakin tipis, oh gitu ya Pak. Oke. Berarti dia agak longgar masih Pak, masih gede? Masih gede. Masih gede Pak, bisa ditipisin lagi. Dia juga harus presisi Pak. Iya, harus jadi harus ya. Benar-benar. Putaran berapa yang kiri, yang kanan harus sama ya Pak? Harus sama. Nah, jadi apa tebal tipisnya enggak biar imbang ya Pak? Oke, nah kita coba nih. Sudah Pak, sudah cukup Pak. Itu ketipisan Pak, bisa di gedein lagi ya? Gedein lagi, oke ya. Pemirsa. Nah ini kita coba dengan bahan ya. Langsung untuk pemipihannya. Oke Pak. Kegedean masih Pak kayaknya nih. Nanti bisa diputar lagi Pak. Oke, siap. Nah, ini kan kotor nih Pak, ya. Karena kita mesin masih baru nih. Oh iya. Jadi buat peserta apa? Pemirsa di rumah, kalau misalkan order mesin ini, jika baru beli, karena ini kan dari pabrikasi langsung ya, jadi ada gris-grisnya betul. Gitu untuk lebih awet ya Pak. Iya. Jadi harus kita harus bersihkan dulu dengan adonan. Kurang lebih setengah kilo. Untuk membersih gris betul. Yang ada nempel di molding ini. Betul. Nah, seperti ini. Nah ini cara memipihnya seperti ini. Jadi kalau untuk tebal tipisnya bisa diatur lewat sini. Semakin ke kanan semakin tipis. Kalau semakin ke kiri semakin tebal ya Pak. Oke. Nah cukup mudah ya pemirsa ya. Jadi kalau misalkan biasanya pakai tangan terus cetakan di mencet. Jadi itu kurang efisien Pak. Betul. Jadi waktu memakan waktu lama. Jadi kalau pakai mesin ini lebih efisien. Jadi lebih cepat. Oke. Nah, oke Pak. Nah, jadi bersihnya seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Jadi semua sisi harus bersih ya pemirsa. Jadi untuk membersihkannya harus dengan adonan. Oke pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com. Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Belum tipis Pak? Belum Pak. Oke sedikit lagi nih Pak. Nah, coba kita tipisin dikit Pak. Oke Pak. Sudah Pak, cukup. Oke. Nah, jangan diubah lagi Pak. Oke. Seperti ini ya kan. Pisin lagi. Sudah. Dipisin lagi. Oke, siap Pak. Jadi kita tinggal atur dan juga kemauan dari konsumen pemirsa di rumah mau tebalnya semana, tipisnya semana bisa diatur ya. Ini dia hasilnya untuk pemipihannya. Nah, ketebalannya bisa diatur tergantung kemauan dari konsumen sendiri. Okay.
Oke, langsung dipasang kali moldingnya ya Pak ya. Kita berarti cetak, kita dulu cetak kali dulu. Ya Pak. Cetak dulu, nah, okay. Karena kan moldingnya juga harus dibersihkan juga Pak. Nah ini kan dua ukuran nih Pak nih. Iya. Nah ini kita tinggal putar aja. Putar. Sama kayak ini. Sama. Dia semakin kanan semakin kecil. Kecil. Kalau mentok itu berarti 2 mm Pak. 2 mm. Kalau mentok 2 mm, kalau agak longgar sedikit, agak longgar 6. 6. Tinggal diatur di sini. Sini ya Pak. Okay. Di moldingnya saja. Nah, dan cara pemasangannya tinggal kayak gini. Seperti okay. Itu Pak. Iya. Oke. Okay. Nah, ini juga kita bantu nih pakai bantu tangan. Bantu dengan kita nyalain sambil ditekan. Oke, okay, seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini baru kita kunci. Tandanya masuk ya, Pak. Oke, okay, Pak. Okay. Tinggal kita kunci. Mengunci apa? Nah, ini udah jadi moldingnya. Nah. Langsung kita potong aja kali, Pak ya. Potong aja boleh, Pak. Kita potong. Mungkin kita bagi dua kali, Pak. Agar apa? Biar rata Pak. Oke, jadi Pak. Mesinnya satu sisi satu sisi. Coba Bapak dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena moldingnya belum dibersihin, ya, jadi, masih kotor nih. Masih kotor. Nah ini saya masukkan juga sebelah sini. Nah ini pemirsa jadinya. Pemirsa sangat bagus sekali ya. Bisa dilihat hasilnya sangat bagus. Dan sangat efisien, sangat cepat juga nih. Oke. Okay. Oke, pemirsa, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung hubungi nomor 2 ini atau pemirsa bisa kunjungi web kami di www.maksindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa, kayaknya kita ada yang mau lewat dulu nih, Pak. Lewat dulu. Nanti setelah ini kita bisa praktikkan lagi. Boleh, mungkin Pak. Ada pemirsa yang baru bergabung. Menurut. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang lewat ini, kita akan kembali tetap di Halo Maksindo. Halo, 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 halo Maksindo. Sabar ya Mas, tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya. Foto baru tuh. Titi down. Ini Mas. Titi down. Titi down. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maksindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat, dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS 150B Maksindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade, beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan, namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan. Multifungsi, selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan produksi untuk bisnis Anda, alat cetak baso tipe MCB 100A dari toko mesin Maksindo.
Sekarang Anda bisa memproduksi aneka pentol bakso, cilok, hingga kue bola dengan lebih mudah, murah, dan ekonomis. Dengan jumlah cetakan hingga 10 buah dalam sekali proses, memproduksi menjadi lebih mudah dan efisien. Material alat dari bahan berkualitas, aman, dan higienis. Kapasitas tabung untuk adonan hingga 5 kg. Mudah menggunakan tuas manual yang dioperasikan secara mudah. Ukuran cetakan 1,5 cm. Hasil akan langsung keluar dalam sekali proses. Mudah digunakan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih? Andalan bagi para pengusaha di bidang kuliner dalam memajukan bisnisnya, Maxindo, mesin potato peeler tipe PP8 Maxindo, mengupas kulit kentang, wortel hingga ubi dengan sangat cepat, sehingga membuat usaha jadi lebih menguntungkan. Dengan fitur kinerja super cepat, desain mesin dari material berkualitas, food grade dan tahan lama, mampu mengupas 8 hingga 15 kg bahan kentang mentah dalam waktu 2 menit. Kerja sangat cepat dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Mudah dioperasikan, hasil akan langsung terlihat dalam hitungan menit. Mudah perawatan dan pembersihan. Maxindo, andalan mesin food industri Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat saripati umbi-umbian SFJ680 untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian. Mesin ini memproses aneka umbi segar seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang menjadi saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality product lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi bersama kami dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, tadi kan kita sudah praktikan ya. Betul, Pak ya. Betul Pak. Nah, mungkin pemirsa di rumah ada yang baru gabung. Betul. Nah, dan belum tahu mesinnya ini mesin cetak mie dengan tipe MKS 240 SS. SS itu berarti stainless steel. Nah, berarti full stainless. Jadi aman untuk digunakan untuk makanan. Nah. Dan dengan watt 750 watt pemirsa, dan kapasitasnya 20 sampai 30 kg per jam. Oke, nah sekarang kita praktikkan lagi Pak. Boleh, Pak. Bisa di rumah penasaran dengan okay. Hasilnya. Oke Pak, dihidupkan ya. Mesinnya. Siap. Nah, di sini saya sudah punya bahan yang sudah saya pipihkan. Nah, ini kalau ukuran, mau, Pak.
Ya, mesin ini mempunyai dua ukuran. Iya, dua ukuran. 2 dan 6. 2 dan 6. Jadi ada 2 mm dan 6 mm ya. Betul. Biasanya kalau 6 itu untuk mie besar ya, Pak. Iya, kayak kue tiaw. Nah, iya, biasa kue tiaw, kue tiaw juga bisa. Nah, ini untuk yang sudah saya pipihkan tadi. Oke. 5, Pak. Oke, tinggal diterima. Oke, pemirsa, ini hasilnya dari mesin cetak mie MKS 240SS. Oke, ada lagi satu lagi, Pak, adonannya yang saya pipihkan. Nah, jadi bisa langsung dimasukkan aja, Pak, ya? Masukkan aja, Pak. Oke, seperti ini ya. Nah, terima, Pak. Ini untuk hasilnya. Oke, pemirsa, hasilnya sangat cantik sekali. Tinggal direbus, Pak. Tinggal direbus, bisa jadi mie ya. Bakmi, mau bikin bakmi di rumah bisa. Bakmi goreng siput, bakmi ayam. Pokoknya apapun olahan mie bisa. Oke, sini ya, saya taruh di. Oke, pemirsa. Nah, jika pemirsa ingin mendapatkan mesin ini, pemirsa langsung telepon nomor di bawah ini. Betul. Atau kunjungi web kami di www.maksindo.com. Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Nah, misalkan saya membeli mesin ini, Pak, nih. Iya, Pak. Terus ada kendala, Pak. Saya harus kemana nih? Ke Maxindo tentunya, Pak. Ke Maxindo. Berarti Maxindo tidak hanya menjual mesin ya, Pak? Betul, Pak. Untuk servis, spare part-nya juga ada. Kita juga mempunyai garansi 1 tahun, Pak. Garansi 1 tahun servis di luar spare part, pemirsa. Betul. Nah, pemirsa, di Maxindo juga ada Maxindo ada 4 komoditi ya, Pak? 4 komoditi. Kalau ada 4 komoditi yaitu Maxindo, Maxipack, Agrowindo dan Ardin. Nah, Maxindo itu yaitu mesin-mesin makanan atau food grade. Jadi pemirsa kalau seperti cetak mini ya. Betul, contohnya di depan kita ini. Kalau mau mesin-mesin makanan langsung Maxindo. Maxindo. Kalau untuk Maxipack mesin apa, Pak? Pengemas ya, Pak. Pengemas. Jadi misalkan pemirsa di rumah mempunyai olahan-olahan yang mau dikemas, betul, bisa langsung ke Maxindo karena kita punya vacuum sealer. Terus ada juga cup sealer, ada juga hand sealer, pedal sealer juga ada. Pokoknya semua packaging ya, Pak? Packaging ada. Ada. Nah, dan juga kita untuk ke pertanian apa, Pak? Agrowindo ya, Pak? Agrowindo itu adalah mesin-mesin pertanian seperti penepung, pencetak pelet, dan juga ada pengupas gabah jadi beras juga. Betul, ada. Ya. Dan juga Ardin yaitu mesin, bukan mesin ya, Pak? Ardin itu alat-alat rumah tangga seperti pisau, kettle pemanas, dan juga teflon juga jual ya. Egg roll juga kita ada. Nah, dan untuk Maxindo juga ada yang namanya paket usaha siap jadi, Pak. Paket boom ya, Pak? Paket boom itu aja paket usaha siap jadi yang misalkan pemirsa di rumah bingung mau usaha apa tapi punya uang tapi tidak mau bingung usaha apa, langsung ke Maxindo karena kita ada paket boom. Jadi mendapatkan boots, mesinnya juga dapat. Dapat juga mesinnya dan juga X-bannernya dapat dan bisa di custom. X-bannernya mau namanya siapa? Betul. Gitu. Dan di Maxindo juga ada yang namanya training usaha akademi ya, Pak. Betul, training, Pak. Usaha akademi. Jadi akademi Maxindo juga ada. Jadi pemirsa di rumah yang tidak memiliki bakat untuk usaha, tidak memiliki bekal atau apa gitu, Pak, kebiasaan, jadi langsung nggak punya skill, langsung saja ke Maxindo daftar di Maxindo Academy. Jadi langsung diajarkan oleh chef-nya langsung dan bersertifikat. Betul. Chef-nya juga berpengalaman ya, Pak? Betul, Pak. Berpengalaman juga, chef-nya berpengalaman. Jadi juga kita terjun langsung, Pak. Terjun langsung dengan chef ya, Pak? Dengan langsung diajari benar-benar langsung. Betul. Dengan chef dan berpengalaman. Oke, pemirsa, sekian presentasi mesin dari kami dengan mesin cetak mie MKS 240SS. Dan ini hasilnya bisa dilihat sangat cantik dan sangat bagus. Oke, sekian. Saya Rizal dan dengan saya Jamal serta kru yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.